satu ekonomi syariah semester angkatan 2020. Halo, nama gue Anissa Pala dari jurusan S1 Advokasi. Halo, nama saya Fitri Mubarak dari jurusan Keuangan Perbankan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prilianti Lestari dari jurusan S1 Advokasi. Perkenalkan nama saya Prilianti Lestari dari jurusan S1 Angkatan 2021. Perasaannya yang pastinya senang banget, happy banget, suasana baru lagi, kita menghidupkan suasana-suasana kampus lagi. Ya, sangat senang sekali sih. Ya itu dong. Bisa bertemu dengan teman-teman. Alhamdulillah saya senang, tapi agak sedikit nafas juga, tapi emang lebih banyak senangnya sekolah offline. Rasanya udah mulai capek sih, baru hari kedua kayak udah merasa bulan banget. Offline sih. Senang dong. Menurut pribadi saya sih, kalau kuliah offline ini juga capek banget karena harus pulang pergi ya kan. Persiapan kuliah offline kurang lebih mental karena kita harus menyiapkan fisik yang kuat karena harus pulang pergi dan tiap hari harus kuliah. Terus selain itu juga ada pelajaran yang harus disiapkan buat kuliah. Siapa sih yang biasanya enggak ya online bisa Zoom, tidur sambil Zoom ya sekarang udah offline lagi kampus ya nambah jajan juga tahu banyak lebih belum enak sih enggak depannya pertama itu uang bensin terus juga pastinya mental kesehatan terus juga outfit mungkin terus juga fisik sih biar tetap sehat terus gak sakit karena kan jauh mungkin ya terus juga macet juga di tengah-tengah ibu kota jadi kita harus mempersiapkan fisiknya kuat gitu. Persiapannya paling kayak cuma nyiapin mental aja soalnya kan udah mulai kelas nih tiap hari nyiapin mental deh biar kuat. Persiapannya agak ya lumayan ada effortnya lah siapin buku tas baju. Kalau buat persiapan online, kita kuliah offline itu paling lebih ke manajemen waktu sih. Kalau dulu online bisa sambil ngapa-ngapain, terus kayak 5 menit sebelum kelas tuh udah kayak maksudnya nggak apa-apa join gitu. Tapi kalau sekarang kayak udah lebih prepared dari 1 jam sebelumnya tuh kalau bisa udah stay di kampus gitu. Pas malam ada sih. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 9. Gimana rasanya? Kalau kelas malam agak males ya. Karena kan buat nongkrong itu waktunya. Kelas malam selesainya jam 7 malam. Gimana tuh rasanya selesai jam 7 malam? Karena ini baru hari kedua ya, baru hari kedua offline, baru mau ngerasain juga kelas malam. Jadi ya kita enjoy aja, kita nikmatin perkuliahan ini. Ada kelas malam tapi baru mulai hari. Jam berapa? Jam 7 sampai jam 9. 10 lah. Rasanya gimana? Itu belum pernah sih baru mulai. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7. Gimana tuh rasanya? Saya tuh ngerasain sih kelas malam tapi yang saya lihat dari teman-teman saya pas malam enak banget sih bisa malam kan apalagi di Perbanas pemandangannya juga sipilan pas malam. Kebetulan gua ada pas malam. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai dari jam 7 sampai jam 9:30. Rasanya gimana tuh ada kelas malam? Rasanya ngantuk udah pasti tapi ada beberapa dosen juga yang nggak sampai selesai gitu loh, masa kayak sejam sebelum waktunya selesai udah diselesain gitu loh, jadi nggak sampai jam 9:30 malam. Kebetulan ada 3 kelas GWS. Gimana perasaannya tuh kuliah kelas malam? Saya kira kuliah malam itu nggak bakal aja, saya kira online, jadi saya merasa terbohongi. Lebih baik, hybrid. Karena kalau misalnya
Itu sebenarnya capek banget, apalagi ditambah tugas dan beta hybrid. Pendapat saya lebih baik kuliah offline sih. Kenapa? Karena yang lebih ramai aja gitu. Kalau dari dosen pun juga gampang bisa dicerna. Dan kalau online pun masih bisa hilang. Soalnya kalau full online juga agak bosen sih. Kalau hybrid tuh kayak tengah-tengah, ada masuk tapi nggak full masuk juga. Jadi bisa ketemu teman yang gitu kan. Kalau full offline, capek. Hybrid! Karena pribadi magang juga yang magang masuk full offline. Jadi kalau misalkan hybrid itu bagus buat apa yang punya kesempatan ya. Tapi buat juga bisa magang dan kuliah bisa buat kuliah juga gitu. Gue lebih prefer ke full offline karena lebih summer, terus lebih fair, lebih banyak ketemu sama teman-teman baru sih kayak gitu. Nah kan kuliah online sih bisa terbang, nonton, segala. Apa kesulitan buat belajar sih nggak terlalu yang gimana, karena sebenarnya sama aja gitu, cuman paling di time management waktu aja sih, kayak sekarang harus lebih, pokoknya lebih cepet gitu loh. Kayak biasanya tuh kelas malam, kalau misalkan juga kelas malam ya gitu kan. Nah kalau bisa tuh sebelum jam 7 tuh udah sampai kampus, paling kesulitannya sih di waktu aja sih. Kesulitannya sedikit sih kesulitannya. Apaan tuh? Ke kelasnya itu jarak dari rumah ke kampus jaraknya jauh, terus juga macet perjalanannya, jadi kesulitannya cuma gitu doang. Sudah sampai saat ini belum ada kesulitannya, ya paling kayak udah mulai gak terbuka itu kayak transport, keluarin kompos lagi gitu kan, terus juga bangunnya lebih pagi lagi buat nyiapin siang ke kampusnya itu. Iya, berjalan kita dari mana? Berharap semoga selama beberapa ini kuliah berjalan. Perbedaan pasti tentu ada, karena sebelumnya kan perbedaannya menerapkan sistem kuliah online, terus ke offline. Perbedaannya sebenarnya terasa banget, apalagi kita yang tadinya dari awal online, tiba-tiba lagi langsung ke offline, itu jujur sih agak kaget buat angkatan 20 ya. Kayaknya pas kayak itu kalau kamu sudah mulai macam rame di mobil dan mulai menu orang, terus parkiran juga udah mulai penuh. Waktu hybrid sebelum offline semuanya perbanas masih sepi, terus parkir juga gratis kan. Sekarang perbanas sudah rame dan parkir pun juga udah bayar. Beda banget dari mulai suasananya, orangnya, terus juga orang-orangnya yang baru kita lihat sehari-hari, itu beda banget gitu. Jadi kita aja alright. Sejujurnya kan gue belum pernah offline kan sebenarnya karena pandemi. Tapi kalau dilihat dari hybrid, paling perbedaannya kalau dulu hybrid nggak terlalu banyak orang-orangnya di kampus. Tapi kalau sekarang karena udah full offline, jadi udah lebih ramai aja sih di kampus. Ada sih perbedaannya. Apaan perbedaannya? Karena kan kita kan selama 8 tahun gitu kuliah online, pas offline baru tahu pas kelasnya. Nah, nah ya udah. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, makasih.